Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama, pemirsa, petugas gabungan Pol PP, TNI, dan Polri merazia gudang penyimpanan minuman keras. Razia ini dilakukan selain dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, juga sebagai penanggulangan beredarnya miras di Sumedang. Petugas gabungan dari Pol PP, TNI, dan Polri dibantu warga melakukan razia sebuah gudang penyimpanan minuman keras di Jalan Prabu Gesan Ulun, Kabupaten Sumedang. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan puluhan botol miras berbagai jenis. Minuman keras tersebut langsung diamankan petugas dan diangkut menggunakan mobil yang sudah disiapkan petugas. Menurut Didi, Ketua RW setempat, dengan adanya kegiatan ini dirinya dan warga merasa bersyukur karena razia miras dinilai sudah sangat meresahkan warga. Kita ini harus steril dari kegiatan-kegiatan yang berbau narkoba atau tempat-tempat yang dipakai untuk tempat-tempat yang tidak baik. Oleh karena itu kami dari warga berterima kasih pada Polres, Badan POM, dan seluruh jajaran juga dari Pol PP atas gerakan ini. Semoga jadi amal soleh bagi kita semua. Warga berharap razia penyakit masyarakat ini terus dilakukan terlebih saat bulan suci Ramadan. Diki Guntara, Bandung TV.